ما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفت بهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده اذا قوم دو 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 دي رمح الله, عيات عيات الله من آيات الله dan kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa zakarahumullahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi qumu lakum silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Rajut Ilmu dan Peradaban. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan, Pe dan Peradaban Generasi Romani dan pemirsa KMTV dimanapun anda bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk segala limpahan rahmatnya serta karunia kepada kita bersama di kesempatan hari ini di Sayyidul Ayam tepatnya di hari Jumat pagi kita kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami. Alhamdulillah kita sudah bersama guru kita nanti yang akan berbincang bersama kita mengenai satu tema yang sangat penting. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon salawat ini disambungkan kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat, juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. baik Generasi serobani, dan pemirsa KMTV juga sahabat Pondasi. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pondasi edisi ke 8 untuk kesempatan H Pagi hari ini, dan alhamdulillah juga, kita sudah bersama guru kita yang lumayan padat jadwal beliau ini. Dan alhamdulillah, untuk kesempatan pagi hari ini, kita bisa bersama. Untuk satu tema yang pekan, beberapa pekan yang lalu sempat tertunda, kita kalau di episode sebelumnya, kita masih berbicara untuk bisa kembali ke dasar atau kembali ke basic. Kali ini kita menjadi satu pertanyaan, apakah kita harus berbalik atau berbelok saja. Kita di sebuah tema balik atau belok dan kita akan sapa guru kita untuk kesempatan hari ini Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali Ma LCMA Habizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hayakumullah ya Masya Allah Ustaz kita sudah sampai di episode ke-8 untuk pondasi kita kesempatan hari ini Kalau di episode sebelumnya kita berbicara tentang berbalik ke dasar Ustaz al Balik ke basic Sekarang kita berbicara tentang berbalik ataukah berbelok karena ada yang berpikiran kalau bisa berbelok kenapa harus berbalik Ustaz. Jadi kita akan berbicara akan berkupas akan kita kupas tema ini di kesempatan hari ini. Untuk yang pertama sekali kita mengetahui bahwa umat Islam ini sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terpecah menjadi 73 golongan Ustaz. Jadi cukup banyak golongan yang ada di Islam akhir zaman ini. Kemudian bukankah ini di antara risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah menyatukan kita Ustaz. Kenapa harus terpecah? Ini seperti apa Ustaz? Total. Baik. Barakallahu fiki. Uh, Ahlan wa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa'uhayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah Tahiyyati al jannati fil jannah Tahiyyatuhum fiha salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani wa akhawati fillah Baik yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM Atau melalui menyaksikan melalui media live streaming KMTP Saudi TV dan Rabbani TV serta media-media uh, lain yang bekerja sama menebar dakwah ini. Uh, pertama bersyukur kita pada Allah SWT bahwa atas rahmat Allah dan atas hidayahnya serta taufiknya kita masuk dalam barisan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. yang dengannya kita disatukan dengan dua kalimat yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang mengikat kita untuk senantiasa sama-sama mengikhlaskan agama ini kepada Allah dan menyatukan kita dalam kalimat Muhammadur Rasulullah yaitu tidak bertindak tidak berlaku tidak bersikap dalam agama ini kecuali dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tauhid kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan bertauhid kepada Rasulullah SAW dalam ittiba mengikutinya jadi menyatukan uh, tujuan dan menyatukan ikutan. Tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikutan kita hanya Nabi besar Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah kalau kita kembali ke sejarah awal Islam ini. Ya karena memang tidak lepas apa yang terjadi sekarang ini daripada apa yang direfleksikan oleh sejarah dakwah Nabi alaihi salatu seperti yang kita singgung pada podcast atau pondasi sebelum ini bahwa Nabi alaihi dibangkitkan diutus di tengah masyarakat yang berserak hmm. yang mengaku, yang melakukan Uh, agama atau beragama, menurut perasaan, menurut pikiran, sehingga bermacam-macam yang dilakukan, sehingga mudah sekali mereka untuk tersulut oleh api permusuhan, perselisihan yang berkepanjangan, bahkan keraguan, serta kebimbangan, sehingga mereka pun mengambil. tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu -sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. di tempat yang lahirnya Tauhid di Jazirah Arab di Makkah Al-Mukarramah lalu Nabi SAW diutus untuk menyatukan atau mengumpulkan yang berserak ini ya. menyatukan yang beracak merapikan yang tidak teratur ini menyebar keadilan dengan cahaya wahyu ilahi Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam oleh itu Allah ingatkan ya Allah ingatkan dalam surat Ali Imran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Tali Allah itu agamanya semuanya jadi bukan sebagian semuanya mesti berpegang teguh. Etisam berpegang teguh. tafarraqu jangan bercerai-berai. Artinya jangan ambil ambil tali-tali lain. Jangan ambil tali-tali lain. Itu tali yang Allah turunkan. Kemudian Allah ingatkan. Apa lo ingatkan waskuruni'matallahi 'alaikum. Ingatlah olehmu nikmat-nikmat Allah kepadamu. Apa itu is kuntum a'daan. Dulu kalian sebelum Allah turunkan ini bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Allah Allah bertautkan antara hati kalian. Dengan tali ini Allah ikat. Is kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa binikmatihi ikhwana sehingga dan nikmat Islam itu yang Allah turunkan kalian menjadi bersaudara hilang sekat-sekat suku-suku kabilah kabila bangsa-bangsa -kabila, ras dan sebagainya ikhwana Allah wa syukur ni'mat Allah alaihi wa adam fa alla fa bi naqul fa asbahtum bi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kalian dulu karena sudah terpecah belah itu tidak ada ikutan yeah. hampir saja kalian jatuh ke jurang neraka tak angkat minha Allah selamatkan kalian daripadanya dengan tauhid yang Allah ajarkan iskun tu ada afwan fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun tahtadun demikianlah Allah telah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Jelas ya bahwa yang menyatukan kalian adalah tali Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini, agama ini. Kemudian yang dulu kalian bercerai-berai sekarang sudah disatukan. Dulu hati kalian saling membenci sekarang sudah saling mencintai. Kalian dulu dengan kerusakan tauhid yang kalian lakukan hampir kekal di neraka. Lalu Allah selamatkan. Oleh sebab itu uh, Perhatikanlah keterangan yang Allah jelaskan ini agar kalian bertakwa. Kau muslimin dan muslimat para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat ini setelah Allah menyebutkan nikmatnya kita dipersatukan. Allah ingatkan lagi wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan-keterangan dari Allah. Siapa mereka? Yang mendapatkan keterangan dari Allah, Yahudi dan Nasrani. Jangan seperti mereka. Kapan mereka bercerai-berai? Setelah datang keterangan. Walau ma'azabun azim. Mereka mendapat azab yang yang besar. Artinya apa? Ikhwani khawatibillah Allah jelaskan bahwa nikmat yang besar adalah kita disatukan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Wassalam. Kemudian diingatkan, karena ini sudah dijelaskan, ya. jangan bercerai-berai, jangan berselisih. Setelah datang keterangan-keterangan. Nah, ikhwani ifillah, tadi pertanyaannya, kita masya Allah satu umat, satu Allah, satu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa mereka bercerai berai? Apakah kita tidak bisa disatukan? Kalau tidak bisa, kita jawab, bisa saja. Allah SWT sudah menyatukan kita. Bahkan sudah ingatkan tadi. Bahwa dengan menyatukan ikutan, yaitu Rasulullah SAW, mereka selesai. Mereka bersatu. Dari saling bermusuhan, saling mencintai, dari hati yang penuh dengan hasad dan dengki menjadi saling mendahulukan dan mengutamakan bahkan mendahulukan saudara dari dirinya sendiri dan jalan inilah yang telah ditunjukkan Allah SWT dalam firman yang surat Al-An'am ayat 153 wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u inilah jalanku yang lurus ikuti Allah suruh Nabi mengingatkan ini jalanku yang lurus ikuti. Wala tattabi'us subula. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi jalan Nabi itu lurus. Ya, dalam Al-Qur'an dan hadis jelaskan jalan Nabi itu lurus. Maka itulah yang disuruh untuk mengikutinya. Wala tattabi'us subula jangan ikut jalan-jalan yang lain yang diada-adakan tentunya karena yang diada-adakan itu akan afwan fatadul wa la tattabi'us bikum an kalau sudah ikut belok kiri dan kanan maka kalian akan bercerai-berai ada yang belok kiri ada belok kanan ada ekstrem kiri ada ekstrem kanan maka akan bercerai berai bahkan dengan orang yang berada di jalan lurus sekalipun nah. karena disitulah mulai terjadinya perselisihan nah apakah perselisihan tidak ada zaman Nabi zaman Nabi tadi ada ada khilaf tapi Nabi yang menyelesaikan selesai oleh Nabi selesai nah, nah berarti kalau kembali hmm. back to basic atau balik to basic kembali ke asas yang asli insya Allah itu akan menghilangkan perselisihan menghilangkan perdebatan menghilangkan perpecahan tapi Nah. berarti 73 golongan yang sudah digambarkan dalam sabda Rasulullah SAW salam salam. ini ada juga Sesuai dengan firman Allah yang sudah dibacakan iya. tadi Bahwa setelah turun Al-Quran dan Sunnah ini Ini akan berpecah lagi iya. Dan termasuk kebenaran juga Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dan jika ingin selamat Itu balik ke basic dan sesuai dengan ajaran Yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Betul sekali Ada satu golongan yang diisyaratkan Itu yang akan selamat Ustaz yeah. Ada yang dikatakan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ini apakah kata Jamaah ini orang mengidentikan dengan kebanyakan atau keumuman atau mayoritas nah. apakah ini benar Ustaz? Nah, baik e, pertama hadisnya jelas ya ada juz hadis yang memang khusus membahas tentang masalah setiap tariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha fi illa wahidah umat ini setelah Allah menjelaskan eh, Nabi menjelaskan bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 golongan Nasrani berpecah pula menjadi 72 golongan nah umat ini terpecah pula menjadi 73 golongan ma'asyurul ikhwah wala dirahmati Allah pertama harus kita pahami bahwa perpecahan Dan perselisihan ini itu sudah merupakan sunatullah. Ya. Sudah merupakan sunatullah. Yang tidak mungkin kita tolak. Bahkan Allah jadikan itu sebagai mukjizat bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahawa umat ini pasti akan terpecah. Walaupun sebagian mencoba untuk mentaibkan hadis ini, tapi tidak. Hadis ini sabit, masyhur, dari Nabi alaihi salatu wassalam Imam al-Amir as-Sulani menulis kitab khusus tentang hadis iftirakil ummah ila 73 firqah yaitu kitab ini hadis iftirakil ummah ila 72 firqah dan masih banyak kitab-kitab lain yang ditulis oleh para ulama tentang ibti'raq hampir tidak ada kitab tentang akidah kecuali menyebutkan perpecahan ini nah dan kenyataan sendiri tidak bisa dipungkiri umat ini memang terpecah, terpecah belah nah. dalam banyak firqah. Ini hakikat pertama yang harus kita pahami. Di samping hadis ini ada hadis lain lagi yang masyhur juga hadis irbat musyar bahwa maya Siapa hidup di antara kalian pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Yang banyak. Perselisihan yang banyak. oleh itu menghilangkan perselisihan ini ini tidak mungkin dan menghitung atau menyebutkan mana-mana saja firqah yang sesat juga sulit sebab masing-masing firqah itu menyesatkan yang lain masing-masing menyesatkan yang lain Tak bisa dipungkiri, karena memang Allah isyaratkan, kalau ikut jalan-jalan lain kalian akan terpecah belah. Nah, pecah itu bukan hanya sekadar terpisah tempat, terpisah aliran tidak. Masing-masing akan menyesatkan yang lain. Mu'tazilah misalnya akan menganggap Asy'ariyah as tidak paham. Dan Al-Kulabi apa namanya? Al-Jahmiyah juga akan menganggap misalnya Al-Maturidiyah kurang mengerti dan asyairah nanti menganggap pula kaum ahli sunnah ya orang sebesar Imamul A'imma Ibnu Khuzaimah rahimahullah disebut sebagai orang yang bodoh orang yang akalnya pendek ya. dan kitabnya kitab tauhid yang dua jilid besar-besar itu dianggap kitab syirik wal kufri wal-zandaqah, kitab syirik kitab kekufuran dan zindiq jadi masing-masing akan menghukum bahkan Imam Ahmad di mata Mu'tazilah adalah dhalun mudhillun sesat menyesatkan dan dianggap hasyawi orang yang tidak berilmu ini orang-orang yang diberjinalkan di kaum puritan lah, kurang artinya orang-orang yang tidak punya tempat dalam berpikir dan sebagainya maka akan akan perendahkan dan ini sampai akhir masa sampai hari ini Yang berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah juga akan dianggap sebagai orang-orang yang picik cara berpikirnya, sempit wawasannya. Ya. Walaupun dia sudah belajar semua itu, misalnya, walaupun terkenal cerdas sebelumnya, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW S dianggap yang tidak berwawasan, dianggap penyihir, dianggap pedusta dan dianggap juga gila. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh itu ini yang pertama hakikat bahwa perpecahan itu pasti dan untuk yang kedua mengenal mana yang sesat-sesat itu mungkin menghabiskan waktu nah. ya kecuali ada pertanyaan tentang pendapat ini dan sebagainya itu sifatnya uh, artinya sesuai dengan uh, momen. Tapi menghabiskan waktu mencari ini yang sesat, ini yang sesat, ini sesat barangkali terlalu menghabiskan waktu kita. Kita cukup umur sesat ya. cukup kita mengetahui jalan utama. Nah. Mencari jalan-jalan sesat, jangan-jangan kita ingin pula masuk ke dalamnya. Berapa banyak orang yang mencoba-coba melongo, berarti melihat, tertarik dia. Nah. Karena apa? Dasar berpijaknya belum kokoh di sini, dia sudah boleh mempelajari jalan-jalan yang lain. Yang lain. Maka tidak sedikit, ada yang mengaku, misalnya mantan, <laughs> mantan pengikut salaf. Kemudian mantan ini, mantan itu, ya kita lihat, kenapa jadi mantan? Karena tidak bertahan. Kalaupun betul dia mantan, ya jangan-jangan hanya sekedar melongo, duduk sebentar, habis itu hatinya tidak puas, tidak ngerti, dan tidak menerima. Ya walaupun duduk bersama majelis ilmu, tetapi kalau hati tidak menerima, juga tidak masuk hidayah tahu pun paham pun tapi tidak mengikuti jadi tidak ada apa hidayah ya. karena hidayah itu harus diikuti bukan hanya diketahui ini yang kedua bahwa mengetahuinya nah yang ketiga adalah mengetahui mana yang satu itu ya. ini lebih memudahkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat juga ketika Nabi menyampaikan itu umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan kecuali satu semua masuk neraka kecuali satu mereka tidak bertanya sebutkan firqah-firqah apa saja ya Rasulullah tapi bertanya yang satu itu tapi semua. mereka bertanya yang satu karena apa kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit sulit? antum tidak mengenal firqah yang sesat tapi kenal firqah yang tidak sesat enggak tidak apa-apa tapi kalau untuk kenal firqah yang sesat tapi tidak kenal mana yang selamat, hmm. ini yang bahaya. Nah, hmm. karena nanti mungkin aja itu menganggap bahwa yang sesat itulah yang, yang hak. Kan keedahnya, antum tahu yang benar, pasti tahu mana yang salah. Hmm. Misalnya antum ujian nanti, tahu jawaban yang benar, antum tidak akan tertipu dengan banyaknya isi ujian. Tapi antum karena tahu yang benar. Misalnya tanya tentang rukun iman, rukun Islam. Ini kan tidak ada yang tidak tahu nih. Sejelas itu bagaimanapun antum akan tak akan pernah berbelok dan tak pernah akan berhenti mengatakan rukun Islam lima, rukun iman enam. Bilang. Tapi coba kalau antum tidak hafal rukun Islam, nengok kiri, eh kanan, ini delapan ini, nengok kiri dua belas, akhirnya terpaksa dua belas kali lebih banyak. Wandi pun salah, yang 8 tadi masuk. Akhirnya diambil yang 12. Tapi kalau yang sudah tahu mana yang isku Islam dan hafal, dia hanya menjawab 5. Tak terpengaruh yang 8, tak terpengaruh 12, bahkan 112 pun tidak terpengaruh. Karena keadaannya siapa yang tahu sunnah, dia tahu beda. Siapa yang tahu hak, tahu pasti tahu yang batil. Tidak sebaliknya. Tapi kalau antun tahu jawaban yang salah, nampak 8, tahu 8, nampak 12, tahu 12, yang asli atau tidak tahu jawaban yang benar. Demikian juga bila mengetahui yang bid'ah, lalu tidak mengenal yang sunnah. Tapi kalau tahu sunnah pasti tahu mana yang bid'ah. Ya. Nah kalau tahu yang benar dari atau yang lurus di antara 73 golongan ini, antum tidak perlu belok-belok lagi. Ya, andainya tersasat jalan, hanya tinggal balik aja ke belakang sedikit, ambil stasiun paling dekat. Dia ya, datang ke stasiun paling dekat. Kalau tidak berhenti aja di jalan itu. Antum selamat. Tapi kalau belok kemungkinan ada kecuali ada petunjuk khusus. Ya. ya. Yang ada dalam hal ini misalnya agama itu ada namanya ikhtilaf tanawwu. Yaitu ada jalan alternatif yang Allah berikan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Ya. Kalau seperti ini tidak keluar dari jalur utama. Karena ada hubungannya dengan jalan ini. Baik, yang keempat Itu yang kelima. Sebagian menganggap iskal hadis ini seperti yang disebutkan oleh As-San'ani rahimahullah ta'ala apakah mungkin apakah mungkin umat ini sebagian besarnya masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga Padahal umat ini dalam hadis lain disebutkan inna hadil ummah ummatun marhumah. Umat ini umat yang diberi rahmat. Di mana rahmat Allah ta'ala sebagian besar masuk neraka, sebagian kecil masuk surga. Jadi bertentangan. Segeri. Ah, bertentangan. Akhirnya mereka mengatakan bahwa makna hadis ini adalah umat yang dimaksud bukan ummatul ijabah. Tapi ummatul dakwah. Bukan umat Nabi yang maksudnya yang sudah masuk Islam. Tidak. Tapi mereka yang harus didakwahi. Ini secara kasat mata memang betul juga, ya. Sebagian umat dakwah lebih banyak daripada umatul ijabah. Ya. Betul kan, cuman yang begini: pertama, tafsiran ini tidak sesuai dengan siaknya hadis, sebab hadis menyebut Yahudi terpecah, Nasrani terpecah, dan umat ini terpecah. Berarti, Yahudi kan sekarang umatul dakwah, Nasrani umatul dakwah. Berarti yang dimaksud di sini adalah umatul ijabah, berarti umat Islam. Umat Islam yang kedua, seperti jawab oleh beliau, bahwasanya walaupun firqah ini banyak, mungkin saja dari sisi pengikutnya tidak ramai. Dan yang pertama ini, yang satu ini, walaupun hanya firqah, karena memang asalnya umat Islam kan ada firqah aslinya, aslinya satu. Nah. Inna umat ummatukum ummatu wahidah. Ini yani satu umat. Islam satu umat. Tapi maka bisa saja golongannya banyak, pengikutnya tidak tidak banyak. Ini juga menjadi berita gembira bagi kita. Kemudian fillah, bahwasanya pada umumnya ketika nabi secara mutlak menyebut umatku dalam banyak hadis maksudnya adalah umatul ijabah. Ketika nabi menyebut umatku akan ada pada umatku akan ada suatu kaum di umatku dan seterusnya hmm. ini pada umumnya adalah umatul ijabah umat Islam sendiri hmm. nah oleh sebab itu wallahu taala alam maka yang dimaksud dengan yang 73 ini adalah ummatul ijabah bukan ummatul okay. ad-da'wah kalau kita tahu demikian berarti di antara umat ini kalau di sisi golongannya lebih banyak yang berpotensi menyimpang masuk neraka. Dan ini searah dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan atau beliau membuat garis lurus. waktu itu di tanah lurus besar. Berarti jalan sebenarnya jalannya besar ini <laughs> jalan utama. Nah, kemudian Nabi buat di kiri kanannya banyak garis. Jalan ini disebut Nabi ini jalan saya satu aja. Yang kiri kanannya subulus syaitan. Jalan-jalan, setan atau jalan-jalan sesat, kecil-kecil, kecil-kecil, ganggangnya, tapi di atas setiap pintunya di awal bang pangkal jalan itu ada setan yang memanggil untuk masuk ke dalamnya, dan biasanya juga dalam rakyat lain disebutkan ada samar-samar, tirai yang samar, remang-remang, remang-remang selalu mempercantik yang buruk, nampak <laughs> nampak cantik juga kalau sudah masuk, buat penasaran juga, buat penasaran memang. Ya, yes. coba untuk lihat kalau sesuatu dikasih di kalau istilah gambar diblurkan sedikit penasaran. Allah. Nampak dikit tekilatnya kan. Kalau di ruang remang-remang, berjerawat pun seperti bintang nampak. Allah musta. Dan biasa seperti itu. Jalan-jalan yang menyesatkan itu selalu mentereng tampilannya. Bungkusannya menarik. Dan ada dalil yang sebenarnya bukan untuk itu dijadikan sebagai subuhan untuk menyimpang. Nah, siapa mereka golongan yang selamat itu? Ya, Nabi sudah katakan, mankana kan ditanya sahabat tadi. Sahabat memang ingin yang selamat, bukan ingin yang sesat-sesat. Mana golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Gimana sifatnya? mankana kana ala ana alaihi al-yawma Siapa yang mereka itu yang beragama seperti saya dan sahabat saya pada hari ini beragama yang satu golongan tadi saya. itu yang satu golongan itu. Dan dalam riwayat humul jamaah seperti yang antum sebutkan tadi. Nah. Al jamaah. Ini dia nah. dengan banyaknya sir. Kalau al jamaah ma'asyul ikhwah yang dirahmati Allah. Dalam riwayat lain ada as-sawadul a'zham yaitu golongan yang terbesar. Nah. Tapi dari sisi riwayat hadis ini baifun jiddan atau mungkar. Andainya, andainya hadis ini sahih, tetap golongan yang terbesar alal fitur. Sekarang misalnya, berapa banyak petinggi-petinggi golongan menganggap mereka orang awamnya ikut golongan mereka. Padahal hakikatnya tidak. Kau muslimnya, pada umumnya, bacakan Al-Quran, baca hadis mereka yang anggup. Kecuali diperkeruh oleh yang yang berpikiran sesat. Ya. Ketika kita sebutkan tentang sifat Allah, kita sebutkan tentang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena ada sebagian ahli subuh, mereka sangat mudah menerima. Sangat mudah menerima. Tetapi karena berbagai subuhat, ya, para penyuruh kepada kebatilan, akhirnya mereka akhirnya mudah spasi diprovokasi karena memang masyarakat umum itu pada umumnya ikut siapa yang dominan, ikut siapa yang mayoritas. Jadi kan dianggap itu. Padahal tidak. Nah, al-jamaah. Kalau dalam bahasa al-jamaah itu ya banyak memang. Nah. Tapi tidak mesti yang terbanyak. Tidak mesti yang terbanyak. terbanyak. Misalnya Saya ketika para fuqaha membahas tentang hukum salat berjamaah. Mereka nyebut akalul jamaah dua. Dua orang sudah sebut jamaah. Ini secara bahasa. Dan secara istilah pula ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapa dimaksud dengan al-jamaah? Mereka rata-rata maksudkan al-jamaah man kana alal haqq. Yaitu siapa yang berada di atas jalan hak. Nah. Wahul jamaah walau kana wahda. sekalipun hanya satu orang. Abdullah Mas'ud mengatakan al-jama' an takuna 'ala al-haq walau kunta wahdak. itu adalah kamu berada di atas kebenaran walaupun kamu sendiri. Karena kebenaranlah yang haklah yang mengumpulkan. Hmm. Yeah. Batil walaupun ramai tapi tetap akan berpecah. Kebatilan sekalipun ramai tetap akan berpecah. Tapi jama'at tidak maka jamaah yang dimaksud adalah jama'atu al haq Jamaah yang benar. Di mana indikatornya atau barometernya nah Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya. jadi boleh dikatakan al-jamaah ini sebenarnya lebih ke uh, kualitas Ustaz ya. Nah. Lebih kepada isinya, ya, tapi bukan kepada kuantitas atau jumlahnya. Nah. Kalau secara luluh tadi memang jamaah artinya banyak. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. uh, dari hadis Rasulullah SAW. Baik, uh, kalau memang kita sudah uh, tidak menempuh lagi jalur utama. Atau berbalik ke kanan dan uh, berbelok ke kanan dan ke kiri. Kita dikhawatirkan akan keluar dari jalur itu tersebut. Ustaz. Nah. Yang pastinya memang ada yang keluar dari jalur. Apakah ini bisa berbalik lagi? Atau memilih jalan pintas saja untuk berbelok. Toh tujuannya juga sama, ada yang seperti itu, Ustaz. Eh sebagian yang ini, sebagian yang tersesat itu kan karena berbelok tadi. Nah. Karena jalan utama memang harus banyak hal-hal yang berat yang sebenarnya ringan. Tapi karena sudah banyak ditinggalkan sehingga terasa berat. Nah. Seperti zaman Nabi AS Assalam alaihi salatu dulu ketika beliau memulai dakwah itu bada al-islamu ghariban. Islam itu dianggap asing pada awalnya. Lalu katakan Nabi sallallahu alaihi sawfa ya'udu ghariban kama bada. Dan akan kembali dianggap asing seperti awal mula dulu. Kenapa tidak dianggap asing? Dulu orang-orang sudah terbiasa meminta melalui orang-orang saleh yang sudah meninggal. Ya. Yang digambarkan dalam bentuk patung-patung. Seperti yang disebutkan oleh As-Sanani juga dalam Tathirul Itiqad an Adranil Ilhad bahwasanya dulu mereka menamakannya dengan wasan wasanam. Patung dan berhala. Pada hakikatnya, nama orang-orang soleh, Yang mereka beribadah kepadanya, liyulukarribuna ilallahi zulfa. Supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lalu datang Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ini tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Hah Berarti kalian menganggap nenek moyang kami yang dulu juga ulama. Ya. Kan itu? Nenek moyang kami itu orang bodoh-bodoh. Tidak -bodoh. mungkinlah mereka sesat. Kamu sendiri yang benar. Merasa benar sendiri. Ya. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Alaihissalam Nah hari ini kata As-San'ani, banyak orang tidak yakin berdoa di ijabah, kecuali dekat kuburan wali dan keramat misalnya, lalu antum katakan hari ini Allah tak suka seperti ini gimana kira-kira, kami juga punya ulama, anda punya ulama, kami juga punya ulama kalau dulu cerita nenek moyang, sekarang hakikatnya juga nenek moyangnya, kalau dirunut kembali juga tidak merujuk kepada ulama-ulama yang mu'atamat Andainya merujuk misalnya kepada Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah misalnya sebagainya, walaupun mungkin saja termasuk zallatul alim, artinya kesalahan ijtihad ulama, kita tidak wajib mengikutinya. Agaklah ini tidak karena disebutkan kepada orang-orang yang juga tidak dikenal dengan istiqamahnya dalam sunnah Nabi Alaihissalatu Wassalam. Kalau nak dijadikan dalilnya, semua bisa orang mendatangkan dalil walaupun sebenarnya bukan dalil untuk itu ya misalnya sebagian untuk mengesahkan melegalkan berdoa ke ahli kubur mereka menyebutkannya Yuna yunadi ahlul kubur bukan doa doa dan nida itu berbeda katanya subhanallah seperti yang disebutkan oleh salah seorang mufti pertama eh, terakhir di Hijaz di kerajaan Syarif Hussein dulu yang menjadi rujukan dalam hal ini di negeri-negeri yang seperti kita dia mengatakan beda antara nida dengan doa doa hanya kepada Allah betul tapi midda memanggil boleh kepada orang yang sudah mati Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin dan muslimat dan nabi alaihi salatu wasalam dalam al-Qur'anul Karim menyamakan antara doa dengan dengan nida menyamakan antara doa dengan dengan nida. Wanada Nuh Rabbahu Nuh berdoa kepada menggunakan kalimat nada. Nam, nah. wahyah Wa ya iznada dan Nabi Yahya juga e, iznada Rabbahu nida'an khafiya ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang di yang lirih Kau membedakan untuk mengesahkan yang salah ini sehingga dibedakan antara antara nida dengan doa Doan. sama juga sekarang orang untuk mengingkari Allah di atas. Nah kenapa antum berdoa naiknya ke atas dikatakannya kiblat doa adalah di atas. di atas. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana ajaran dari Nabi SAW bahwa bila berdoa menghadap ke langit? Nah, dah. Kalau antum berdoa menghadap ke kiblat. kiblat <laughs> doa adalah ke ke, ke Ka'bah. Yang masalahnya sekarang hati antum kenapa ke atas? Karena memang antum menyeru yang di yes. yang di atas. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Eh, apa namanya? Eh, bahwa kembali itu ada sesuatu yang niscaya. Jangan coba-coba belok dengan dengan mengira-ngira. Ya. Tapi kalau seandainya ada petunjuk bahwa di sini boleh belok nanti gabung lagi di sana atas petunjuk syar'i itu, itu, boleh diikuti. Boleh diikuti. Di iya. Tapi kalau katanya harus balik, karena memang petunjuk Allah swt. Fatin tanazatum fi ilallahi wa ya. rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, balik ke Allah dan, dan Rasul, bukan balik ke ulama lagi. Karena ulama ada ikhtilaf dia. Kalau <laughs> balik ulama tak akan selesai ikhtilaf nanti. Allah katakan kembali wahai allah dan rasul. Lalu ulama itu bodoh entum jangan cepat-cepat takut ulama. Masa ulama bodoh. Awak aja yang tak, tak ulama dia bilang bodoh tak mau kita. Masuk ulama dia bilang bodoh. Tak mungkin kita mengatakan ulama bodoh. Yang ada adalah ulama berijtihad bisa saja salah. Di mana kita tahu salahnya dari ulama yang lain yang yang mengemukakan dalil yang lebih kuat. Nah. Kita bukan mengada gada sendiri. Misalnya Imam Empat nanti sepakat mengatakan ini tidak disyariatkan. Lalu kita lawan sendiri. Nah, itu baru lain. Walaupun kenyataannya banyak melakukan itu. Sepakat ulama empat tidak melakukan ini. ya. Lalu kita melakukannya sendiri seolah-olah. Nah, kalau dibalikkan lagi logika tadi, kita lebih hebat dari imam yang, yang empat tadi. Atau imam setelahnya lebih hebat dari imam yang empat atau perasa dan seterusnya. Tentu kita tidak akan mengatakan itu. Hmm. Tidak mungkin kita mengatakan ulama itu tidak pandai, ulama itu bodoh, ulama itu, auzubillah Ini masuk kita golongan orang yang merendahkan ulah ulama. Tidak. Karena harus diingat selalu bahwa mengatakan yang salah itu salah bukan berarti merendahkan, bukan berarti menghina. Ya dan orang yang salah tidak selamanya bodoh. Karena orang pintar juga bisa salah. Orang pintar bisa tersesat. Orang pintar bisa tersesat. Bisa, tersesat. bisa tersesat. Contohnya, Anda tahu bagaimana Imam Mu'tazilah, Wasil bin Atta, ketika berguru sama al al Basri, jadi murid terkenal dia. Tapi ketika dia sudah mendahulukan pikirannya dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh gurunya, akhirnya dia meninggalkan majlis al al Basri. Padahal cerdasannya luar biasa. Luar biasa cerdasnya. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid al thaqafi yang menjadi ngaku jadi Nabi itu juga orang yang terkenal kecerdasannya. Rata-rata yang masuk, eh bukan rata-rata ya, banyak di antara pencetus aliran yang menyimpang itu adalah orang-orang cerdas. cerdas. Dan tidak sedikit orang karena kecerdasannya kadang-kadang menentang ilmu yang sudah dia ketahui dan dia pelajari. Ya. Kita saksikan hari ini, hari ini kan rekam digital kita kan tertulis itu. Jejak digital. Jejak ya. digital kita. Masya Allah, ketika awal-awal berdakwah, Masya Allah, lurus. Tapi setelah, setelah lama-lama-lama akhirnya bengkok lagi. Makanya Nabi sering mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hawari ba'dal kawar. Allah aku minta kepadamu jangan diselewengkan setelah dapat petunjuk. Hmm. Ya. Nah, oleh itu ikhwani fillah, jalan yang ditunjukkan Allah perudu ila Allah wa Rasul. Kemudian oleh Rasulullah SAW ketika terjadi ikhtilaf yang tidak mungkin disatukan, yaitu tabat, maka kembali pada Allah dan Rasul. Ini juga sekaligus membuktikan bahawa perkataan Allah, perkataan Rasul, bisa dengan mudah dipahami tidak seperti klaim sebagian sebagian atau segelintir orang tidak boleh langsung memahami Al-Quran dan Hadis terus dari mana kita memahaminya pada menurut Abdul Ibn Abbas tafsir itu sebagian besarnya adalah yang bisa langsung dipahami yang bisa langsung dipahami itu yang sebagian besar ada sebagian yang harus melalui istimbatnya para ulama' Oleh itu ikhwan fillah barang yang sudah apa namanya jelas maka nabi Allah Subhanahu taala menganjurkan kita kembali kepada bashir tadi jelur, Rasul SAW juga menunjukkan kan apa katanya nabi alaihi man siapa yang hidup pasti melihat perselisihan yang banyak yang banyak tadi sudah kita katakan di awal perselisihan tidak bisa hilang insyaallah tidak bisa hilang Nah, apa solusinya Rasulullah? Solusinya balik kepada Alaikum bisun Bisun nanti Pegang sunnahku Artinya yang tadi Misalnya saya Ikhtilaf dengan antum Antum ada sunnah di dalamnya Saya tidak Nah sekarang kita khilaf menurut saya Disyariatkan antum tidak Saya punya sunnah kata antum, saya, antum tidak hanya pendapat maka kalau nak menyelesaikan masalah ini, solusinya saya kembali kepada yang ada sunnahnya tadi. Andainya saya menambah, saya kurangi lagi. Andai saya meninggalkan, saya tambahkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, tapi besar. Jadi jika harus, kan ada yang merasa sebagian kita kaum Muslimin yang melakukan berbagai hal yang di luar yang ditunjukkan atau di luar jalur utama itu merasa Uh, mereka bisa berbelok karena waktunya singkat mm -hmm. Tanpa harus balik ke jalur utama Dan ini juga yang menyebabkan berbagai uh, kreasi ataupun inovasi Yang terjadi dalam syariat ataupun ibadah yang dilakukan Ustaz. Kan sebenarnya agama Islam atau agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW Rasulullah. ini adalah Agama yang ilmiah, Ustaz. semuanya nah. ada tuntunan dan semua itu bisa dicerna oleh Akal kita sebenarnya, tapi kenapa ada sebagian besar kaum Muslimin yang mengikuti jalan berbelok ini justru menambah dengan kreasi dengan alasan ini akan mempermudah kita juga, akan menyampaikan kita juga ke sorga. Masalah. Ini apa penyebab sebenarnya, Ustaz? Penyebabnya tuh sudah bilang tadi, nah. merasa <laughs> dan, mengira, dan mengira, merasa dan mengira, apalagi kadang-kadang. Subhanallah, yang membawa berbelok itu, Allah berikan kelebihan-kelebihan. Nah. Allah berikan kelebihan-kelebihan, misalnya mungkin terlihat lebih soleh, bisa setiap, ya? Bisa terlihat lebih cerdas, nah. dan terlihat lebih tawaduk, dan berbagai kelebihan-kelebihan yang untuk menjadi ujian bagi istiqamah, karena pada umumnya kita cenderung pada orang yang punya kelebihan. Nah. Masya Allah, kalau suruh berdebat menang terus. Ini akal-akal oh, yang lemah pasti mendukung yang menang. Siapa yang tidak? Jadi urusan agama ini adalah sanggup tidak berdebat dengannya. Kalau antum kalah berarti antum salah. Pada agama bukan ditentukan dengan kalah menangnya dalam berdebat. Nah. Tidak ditentukan dengan itu. Karena agama ini bukan pendapat. Agama ini adalah dalil. Dan karena kehebatannya seseorang bisa saja mempelintir dalil. Yang kedua menjadi penyebab eh, yang kedua menyebabnya mungkin saja terlihat lebih saleh dan kadang-kadang bisa lebih familiar kita yang mungkin di jalan yang lurus mungkin menurut kita juga ini guys nah, berdasarkan dalil tentunya nah. kita agak sulit bergaul dengan kita sedangkan orang yang menyerukan kebatilan, Kadang-kadang dia jemput bola, rajin berkunjung kepada jemaahnya dan sebagainya. Bahkan membawa bantuan-bantuan dan sebagainya. Yang ketiga, yang jadi penyebabnya, pada umumnya umat ini tidak belajar agamanya, tidak belajar agamanya, tidak belajar agama, maka mereka pasti akan melihat mana yang dominan, mana yang mayoritas. Karena kita tahu sebagian besar kita agama dari orang tua orang Saya. Orang tua nah. otomatis Islam-Islam gitu. Islam, saya. Itu. Jadi turun temurun. Nah, bila ada yang ingin merubah nah. pasti akan ditentang. Nah, karena memang kebetulan nasu adu majahil. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang mereka tidak kenali. Nah. Jangankan dai biasa, seorang nabi yang luar biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau salih pada dirinya beliau tidak ikut syirik orang tidak masalah beliau tidak ikut binu khamar orang diamkan karena mereka tahu sendiri Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa hal-hal yang positif yang tidak melanggar syari dia ikut gotoh royong dia ikut memberi makan orang miskin dia ikut membela yang terzalimi dia ikut tapi pas giliran apa perbuatan jahiliyah riba dia tidak ikut jadi bagi mereka bagus Nah di saat Nabi sudah mulai berdakwah merubah ini, akhirnya Nabi yang sehebat itu jadi tidak hebat lagi. Nabi yang dulu diharapkan itu menjadi menjadi uh, ibarat ini kata mereka aran melintang ini menghalangi hajat-hajat mereka. Ya. Dan ini Nabi yang dulu selembut itu menjadi tiba-tiba menjadi radikal, ya. jadi ekstrim, fundamentalis dan seterusnya. Apa sebab? Karena memang mereka lama tak mendapatkan siraman seperti ini, kajian seperti ini. Makanya ketika eh, apa namanya kebanyakan umat tidak berilmu, maka dia pasti mengikuti alur berpikir. Bukan alur dalil, tapi alur berpikir. berpikir. Mana mungkin sebagai besar umat Islam tersesat? Karena mungkin. Oke gitu deh, ya, sebagai besar ter tersesat. Seperti yang diungkapkan tadi, di mana kasih sayang nah, Allah? Dimana di mana kasih sayang Allah swt? Pada Allah maha pengasih dan penyayang. Allah mustahil. Tapi sebabnya sikap ketika banyak berbelok karena masih main rasa-rasa. Nah. Dan saya sering jadi korban berbelok <laughs> ya karena ya ikut jalan utama ini agak macet. Akhirnya belok kanan mudah-mudahan lapang kan itu ya. Bisa mengurangi sedikit. Iya ternyata salah arah karena belum hafal jalan. Yang kedua masuk gang buntu, pernah juga masuk gang buntu. <laughs> nah, karena banyak mengira-ngira. Akhirnya terperangkap pula macet di dalam, sehingga yang awalnya rencana cepat jadi lebih lebih lambat lagi. Tapi but... Jadi ketika sebagian besar kaum muslimin atau kita ini melakukan berbagai hal baru yang tidak sesuai sebenarnya dengan ajaran agama dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita seperti Sebagian besar saudara kita ini tidak merasa pergi jauh dari syariat itu, Ustaz. Padahal sebenarnya mereka sudah jauh meninggalkan syariat itu. Jadi untuk memanggilnya atau untuk membawa balik lagi bukan berbelok, tentu ada uslub atau cara yang lebih e, bagus yang diajarkan Rasul. Takut-takut nanti kalau salah panggil malah mereka berbelok Ustaz. Subhanallah. Ini seperti apa yang ya memang harus ikhwa, lebih ke teknis sepertinya Ustaz. Pertama Nabi kita Alaihissalam menghadapi ini sebelum kita. Nah, beliau menghadapi orang-orang yang berbelok dan merasa tidak kesasar. Ya kalau mereka merasa kesasar, tentu mereka akan ikut seruan Nabi alaihi salatu Akan berbalik ketika dipanggil. Iya. Mau dia balik. Tapi ketika mereka tidak merasa, maka di situ kesulitannya. Bahkan mereka memperolok-olok Nabi alaihi wasallam, berarti kamu aja masuk surga, kami tidak kan? Nah, apa yang dilakukan Nabi S.A.W.? Nabi pertama, tidak pernah gentar dan bosan. Yang kedua, tidak pernah membalas keburukan mereka. Kecuali dengan kebaikan. Bahkan ketika ditawarkan untuk membinasakan orang-orang yang menentangnya, Nabi justru berdoa sebaliknya. Yaitu supaya mereka tetap tidak di, dihabisi oleh azab Allah tabaraka wa taala. Ini diminta dalam doa Nabi Ali sallallahu Nah, kita juga sebagai dai tidak boleh jauh dari Nabi Ali sallallahu Tak pernah bosan dan menyampaikan apa adanya. Dan sebaik-baik perkataan adalah firman Allah tabaraka wa taala dan sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan kita berhadapan dengan orang-orang yang sekuler harus paham pula pemikiran sekuler. Ini kita yang masuk sekuler ini. Tak cukup dengan Al-Quran dan Hadis. Kita katakan dengan tegas cukup Al-Quran dan Hadis. Kita aja yang belum menguasainya. Itu masalahnya. Alhamdulillah mereka dengan bacaan Al-Quranul Kirim dengan Hadis-Hadis Nabi Wasallam. Kebanyakan mereka dapat petunjuk sampai hari ini. Kebanyakan dapat petunjuk dengan Al-Quran dan hadis Nabi, Nabi Al Alaihi Salatu. Salatu bukan dengan adu argumen pada umumnya. Walaupun itu tidak dilarang selama argumentasinya tidak bercanggah dengan dalil-dalil syar'i. Uh, itu yang mungkin kita bisa lakukan, kemudian bersabar atas segala tantangan yang dihadapi, yeah. baik langsung maupun tidak langsung dicemooh, direndahkan, diprovokasi, dipersekusi. Ini dialami semua oleh Nabi wassalam. Maka bersabarlah. Ya, tidak perlu dijawab. Jadi dibilang oleh orang misalnya tidak berilmu atau tidak berakal, bodoh dan sebagainya. Ya. Nabi dibilang lebih daripada itu. Pendusta, dukun, penyihir, gila dan lain-lainnya. Tapi Nabi tidak membalasnya. Yang ketiga, kita harus selalu muhasabah diri kita. Mungkin kebanyakan terhalangnya dakwah itu diterima, mungkin kita yang kurang dekat dengan Allah Taala. Maka selalu beristighfar kepadanya. Jangan sampai Allah yang murka kepada kita. Yang keempat, jangan mengandalkan apa yang kita miliki. Tapi andalkanlah apa yang Allah yang Allah berikan kepada kita, ya. yang kelima, selalu berdoa kebaikan dan jauhkan doa-doa keburukan. Yang keenam, selalu belajar ya dalam uh, berkomunikasi, karena masalah ada sebagian dakwah itu wasilahnya berkembang, tidak bisa dengan pidato, pajak dengan dialog. Kalau bisa dengan dialog, dengan berkunjung, saling memberi hadiah, hmm. dan di, di saat diam mesti diam, di saat berbicara mesti berbicara, dan pilih momen yang terbaik. Dan Nabi Wasallam di antara keluaran mulia akhlaknya, kesabaran, dan berdakwah, dia siap mendengarkan dari orang kafir sekalipun. Dengarkan dulu, selesai, baru beliau yang berbicara. Beliau tidak memotong pembicaraannya. Walaupun ya. nafsu kita akan memotongnya. Nah, itu. Tapi jangan. Biarkan dia bicara sampai selesai. Setelah itu baru kita jelaskan dengan dalil-dalil yang kita ketahui. Sambil kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dalam dakwah ini selalu diberikan keikhlasan ya. dan tawakal. serta kesabaran walau tak Taib, jadi sebagian besar uh, kaum muslimin saat ini yang menyebabkan mereka harus berbelok itu mungkin juga karena kurang dari ilmu pengetahuan tadi terhadap agamanya yeah. kurang menuntut ilmu no. jadi lebih banyak khususnya generasi milenial saat ini saat, lebih yeah. banyak uh, membuktikan kebenaran sabda rasul itu setelah ada penelitian no. misalnya kita ambil contoh uh, beberapa hadis yang mengatakan bahwa minum itu lebih dianjurkan oleh rasul untuk duduk ya. bukan berdiri. Nah. Jadi setelah ada penelitian baru itu dilakukan. Padahal sebenarnya jauh 1.400 tahun yang lalu itu sudah dibenarkan oleh sabda rasulullah saw. Ya. Ini mengatasi yang seperti ini bagaimana Ustaz untuk khususnya untuk generasi milenial agar tidak berbelok ke arah peneliti-peneliti itu justru ber, berbalik kepada hadis-hadis rasulullah saw. Iya nah. memang kita mau tidak mau Ngaku tidak ngaku, metode pendidikan kita memang jauh bergeser daripada metode Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam. Kita baru meyakini sesuatu setelah disaksikan, setelah diteliti, dan sebagainya, padahal keedahnya sebenarnya seperti dalam hadis samurah atau Jabir bin Samurah atau Samurah bin Jundub anhu mereka mengatakan kunna iman qabla an Al ya. kami beriman dulu sebelum belajar Al-Qur'an nah ini permasalahannya kita ketika mendengar Al-Qur'an belum langsung beriman harus buktikan dulu demikian juga ketika mendengar sabda Rasulullah SAW kita mesti ber meneliti dulu menganalisa dulu baru beriman. Akhirnya kita lambat dalam menanggapi perintah dan larangan Allah Taala ta serta larangan dan perintah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat apa loadingnya lambat loadingnya. Nah Lelet bahkan ya, bahkan banyak yang tidak jadi loading itu, tidak nah. bisa di, -up, di download kadang. Nah. Apa sebab? Karena imannya belum. Padahal kalau seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau benar Muhammad yang mengatakan pasti benar kalau benar ini sabit dari Nabi SAW saya laksanakan kalau benar dari Allah dan Rasul saya imani sesuai tak sesuai dengan pandangan saya kan ini yang dulu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi nah. SAW ketika Allah menyebut Ar-Rahman wa'ala Rasul Tak ada kritik dari Abu Bakar dari Umar Rasulullah Berarti Allah masih menempati tempat. gitu deh. Kalau dia bersama di arah berarti masih menempati tempat. Tidak ada protes-protes seperti, ada seperti ini. Imani astawa istawa selesai. Soal bagaimananya tidak pernah ditanya juga. Karena seperti kata Imam La haula wala quwwata. Siapa yang mengatakan Imam Syafi'i atau yang lainnya? Alal Allahil Bayan wa rasuli wa rasuli at wa iman Allah menerangkan Rasul menyampaikan, kita mesti menerima. Ini yang masalahnya, kita diajarkan dengan teori-teori, ilmu-ilmu dan keedah-keedah ilmu, yang kita pelajari di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren kita, jangan percaya dulu sebelum diteliti. Akhirnya lambat. Lambat jadinya. Orang, minum berduduk itu, sudah lama kita tahu hadisnya, nah. tapi mesti telanggar. Kapan baru kita imani? Setelah ada penelitian ini. Berarti kita lebih beriman pada penelitian, penelitian. daripada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padahal keedahnya asal Nabi mengatakan pasti benar asal sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ini buk. yang kita harapkan mudah-mudahan pendidikan kita dibangun di atas dasar nah. ini ya ketika belajar hadis belajar afwan belajar tafsir belajar hadis kita harus dahulukan yakin kebenarannya beriman kepadanya setelah itu mau memperkuat dengan penelitian silahkan tanpa penelitian pun, kita sudah beriman. Taip. Sehingga loadingnya cepat, dan amalannya cepat. Karena man abihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, nasabnya, predikatnya, titelnya, tak bertepat yang langkahnya dalam agama ini. Wallahu ta'ala alam. Taip. Jadi memang untuk uh, generasi kita, penerus bangsa ini memang harus tunduk sebenarnya ya. Ustaz harus. harus kita jadikan generasi tunduk, tapi bukan tunduk ke Islam itu kan tunduk, said. tunduk nah, dan patuh itu <laughs> nah. Kenapa Islam namanya. Tapi Ustaz, jadi untuk yang terakhir Ustaz supaya kita tidak uh, berbelok arah saat ini harus berbalik sebenarnya ke seperti jalan yang utama Masuk ke jalan utama. Masuk ke jalur utama <laughs> tidak berbelok ke jalur-jalur kiri ataupun ada kanan. Ada petunjuknya. Nah, ini nasihat terakhir Ustaz biar masyarakat ataupun sebagian besar kaum muslimin yang sudah jauh pergi hmm. bisa berbalik lagi ke jalur utama tidak berbelok kiri dan kanan nah Baik. nasihat saya pada diri sendiri karena termasuk dia awal-awal belajar agama ini ya termasuk yang mengatakan bahwasanya banyak jalan menuju roma dia nah. ya, tidak satu jalan menuju surga Masyur sekali itu, Masyur itu. artinya Jangan suka menyalahkan amalan orang lain. Ini bentuknya indah. Ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin, tidak usah disinggung-singgung. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Kalau memang masalahnya adalah sesuatu yang ada dalilnya, kita salahkan, tentu ini tidak boleh. Karena benar. Tapi kalau sesuatu yang jelas-jelas tidak ada dalilnya, atau ada dalilnya tapi lemah, dan kita tahu itu, maka kewajiban kita adalah menyampaikan. Tidak, merubah ya. Nah. Kewajiban kita menyampaikan. Nah, bagi kita, seharusnya ketika kita sebagai orang yang sudah bersyahadat, ashadu as an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, Ya, idealnya mudah menerima nasihat seperti itu ya. karena adinu ad anasiha. Kemudian orang yang mengetahui sesuatu yang itu tidak benar berdasarkan ilmu yang Allah berikan, dia berkewajiban untuk menegur. Karena ada kemungkinan yang berbuat salah itu orang jahil, tidak berilmu sama sekali. Nah, yang kedua, ada orang yang terlibat subuhat. Ya, dia berilmu tapi ilmunya subuhan. Ya. Eh, contohnya ada seorang laki-laki yang salat sunat setelah salat subuh di Masjid Nabawi. Ini kan pasti menurut dia karena salat di Masjid Nabawi lebih afdal dari seribu salat di masjid lain. Ya. Dia sangat ambis, antusias untuk mengambil pahala. Maka dia dalam hal ini tidak bisa apa namanya e, uh, tidak mau nyiakan waktu kapanpun. Lalu ditegur oleh Imam Mutabiin Sa'ib bin Musayyim. Dia berilmu bahawa dilarang solat sunat setelah solat subuh sampai terbit matahari. Maka dijelaskan mahadis salah ya fulan. Ini solat apa pula fulan? Mendengar ditegur seperti itu, kan dia menganggap bahwa ketika saya disalahkan, berarti saya tidak berilmu, ini, saya bodoh, ini, dan sebagainya. Itu tafsirannya lalu dia berbalas, ada sebuah yang ada dalam dirinya, 'Ayu Azibunillah wa Alas Salat, mungkinkah Allah meazab saya?' Gara-gara salat ini kan betul juga, masa gara-gara salat kita di masuk neraka. oke nah. kan itu bahasanya. Nah. Ya, walaupun Anda imam katanya, mungkin tak Allah masukkan si neraka gara-gara salat. Sang imam tahu orang ini ada subuhatnya lalu dijawab, jawab, Dak. Allah tidak pernah masukkan orang gara-gara salat ke neraka. Tapi yu'azzibu kali mukhalafati sunnah." Allah menyiksa kamu karena menyalahi sunnah. Di mana dalilnya? Wal <s> yahzari <Bondaya> allazina yukhalifuna an amrihi an fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah merasa takut orang-orang yang menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi mereka mendapatkan fitnah. Fitnah itu apa? Tadilah perselisihan. Dan fitnah sesama kaum muslimin atau mendapatkan azab yang pedih. Berarti dia azab gara-gara mukhalafatu as-sunnah wa may yushaqiq ar ma tabayyana Nuwalihi matawalla nuslih jahannam wa sa'ad masira. Dan masih banyak ayat dan hadis tentang masalah ini. Dan dia tidak nerima. Sama juga dengan orang yang mengatakan, Ustaz jamin tak? Gara-gara mencintai Rasulullah saya masuk neraka. Tidak nah. mungkin. Karena Nabi mengatakan, Ar-rajulu ma'aman ahab. Dia seorang itu bersama orang yang dia cintai. cintai. Tidak mungkin. Lalu kita jawab, Allah tidak mengazab kita gara-gara cinta pada Rasul, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bahkan berpahala besar itu. Cuman mukhalafatu as-sunnah. Nah, ini yang uh, harus dikembangkan terus dan tentu saja sambil berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan bagi yang belum jelas baginya untuk semakin jelas, yang belum yang sudah tahu tapi masih ragu mengikuti semuanya dikuatkan mengikuti. Karena sekali lagi saya katakan hidayah itu bukan untuk diketahui ya. tapi untuk diikuti. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikut hidayahku tidak perlu takut dan khawatir. Wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa yashqa. Siapa yang mengikut hidayahku tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Jadi mesti diikuti, bukan untuk di diketahui. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan sir. Masya Allah perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya amin, untuk amin. antum yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah di lain waktu kita akan kembali sambung perbincangan bersama guru kita dengan tema yang berbeda tentunya. Mudah-mudahan semua yang kita bincangkan pada pagi hari ini juga bisa antum share ke banyak saudara ataupun teman. Mudah-mudahan siapa tahu ada unta merah di sana. Nah, afwan untuk semua salah kata yang kita bicara, jazakallah khairan untuk kesempatan hari ini dan juga untuk untuk antum yang menyaksikan kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh majtamaa qaumun fi <tipati> baitin min buyutillah Yatluna kitaballah wa yatadarasu sunnahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaaika wa dzakarahumullahu fi man indah tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah dan kenyamanan wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala wa bihi malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa dzakarahumullahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini Mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis Qudsi. Qumu mangfuran lakum. Silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.